Selamat pagi, kita ingin membincangkan topik vektor dalam kehidupan harian. Nama saya Eng Swing Ning. Nama saya Nurhana binti Madwahid. Nama saya Muhammad Hazim Salman. So, Hana, apa yang kamu memahami tentang topik vektor ini? Okay, bagi saya, topik vektor ini yang pasti saya faham ada magnitude dan arah gerakan. Yang kita belajar dalam subjek matematik di matrikulasi dan masa sekolah menengah pun kita ada belajar juga. Dan vektor ni topik yang agak mencabar bagi saya dan saya rasa banyak aplikasi yang kita gunakan dalam kehidupan harian. Betul kan apa yang saya kata di sini? Sebenarnya vektor tu gambar yang terbuat daripada beberapa titik dan dengan garis. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematik khusus dalam pembuatan gambar. Vektor tu mempunyai arah dengan magnitude seperti kita yang belajar dalam subjek fizik. Dan vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dengan arah. Penerapan vektor banyak ditemui dalam kehidupan seharian kita juga. So, Hazim, apa aplikasi yang digunakan dalam kehidupan harian? Banyak aplikasi yang boleh kita gunakan dalam vektor ni. Salah satunya adalah dalam kapal selam. Kapal selam, dia contohnya dia ada rongga, satu rongga sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Atau apabila air masuk pada dalam rongga tu, kapal selam akan tenggelam. Dan apabila udara masuk pula, dan air keluar dan udara masuk, kapal selam itu timbul semula. Dalam keadaan ini, namun apabila dan menyebabkan kapal selam ni berfungsi sedemikian. Second pula, kalau kita boleh cari vektor ni dalam komputer. Penggunaan vektor dalam komputer, dia membuat grafik. Contoh dia, grafik ni kan gambar dia buat daripada koordinat, satu titik koordinat. Betul-betul. Seperti saya yang cakap punya, titik dengan garis. Dia ada paksi X, paksi Y. Lepas tu, grafik vektor adalah gambar yang dibuat daripada gabungan titik dan garis dengan formula matematik tertentu. Salah satu aplikasi yang menggunakan vektor ni adalah Corel Draw dan Adobe Illustrator. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat gambar 3D. Apa Hana pula, apa aplikasi yang boleh kita gunakan? Okay. Bagi saya, dekat vektor ni, kita boleh dapat dekat pemanah. Apabila sang pemanah tu, dia tarik anak panah dia dengan dari busur, maka arah gerakan anak panah tu ditentukan dengan jumlah vektor. Kayak dia tarik tali di kedua hujung busur tu. Contoh dia macam gambar ni, kita boleh tengok. Yang dekat hujung ni, dengan tambahkan jumlah vektor di sini, baru anak panah tu boleh dilepaskan. Macam ni lah. Ya, betul. Dia ada arah dengan ada sudut dia. Terus, permainan jongkak-jongkak. Semasa kanak-kanak bermain dalam gambar ni juga, permainan jongkak-jongkak, satu yang menggunakan kaedah vektor ni, satu tu maksudnya yang dicondong macam ni, yang menahan budak ni supaya tak terjatuh. Itulah kaedah vektor yang ada dalam permainan jongkak-jongkak ni. Faham. Terusnya apa yang sini dapat daripada aplikasi? Lepas tu, aplikasi dalam kehidupan harian ada juga orang yang terjun payung gunakan vektor. Sebab semasa terjun dan menjatuhkan diri dari pesawat, tempat dia jatuh tidak boleh tepat di bawah kapal tu. Tapi jauh melencong lah. Hal ini disebabkan kerana ada dua vektor gaya, iaitu gaya gravitasi dengan gaya dorong angin. Kalau tak ada vektor yang terjun, dia akan terjatuh. Lepas tu, aplikasi yang kedua ialah kemudi pilot. Semasa pilot menerbangkan pesawat, pilot dia tak boleh mengemudi pesawat tu sesuka hati. Dia kena guna aplikasi vektor seperti menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan vektor yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi seseorang pilot. Hal ini bertujuan agar arah dari pesawat
sesuai dengan jalur yang ditentukan dan tidak kehilangan arah sehingga sampai pada tujuan. Ada juga aplikasi ini digunakan dalam pesawat untuk landing. Ada seperti yang ditunjukkan, dia kena kira jarak dia landing dengan sudut dia. Kalau tak, dia kena dia landing dengan tak cantik lah. Sebenarnya topi vektor ni banyak memudahkan kehidupan seharian manusia dan memudahkan teknologi-teknologi sekarang. Bagi Hana apa yang vektor ni dapat mudahkan? Okay, banyak kita dapat pada kebaikan dari sini. Contoh yang disebutkan oleh kami tiga tadi, dan selain itu vektor ni ya amat memudahkan bagi kita semua. Okay, so sini saya rasa vektor ni amat penting sebab terjun payung dengan kapal terbang dan kapal selam pun kena guna. Kalau tak guna vektor ni, banyak orang kena mati. Banyak betul lah. So, semua orang kena belajar bersungguh-sungguh lah. Okay, sekian, terima kasih.